Oke guys, kembali lagi ya bareng gua. Sebenarnya nggak kembali sih, ini baru series pertama saya di Mini Crab Surpipa bersama Odong Bule. Woi dong, gua mati dong. Waduh, si Odong ini dia guys. Kemarin saya bertemu di lautan ini, dia terdampar. Dan si Odong ingin menjadi budak saya. Waduh, budak. Odong ini dia katanya emaknya itu salah ngelahirin, wajahnya juga lihat. Aduh. Wah, dia nangis, guys. Odong, Odong, kamu manusia ini apa manusia setengah ayam ya, Dong, Dong. Wajahmu itu loh, Dong, Dong, aku mati, Dong. Waduh, waduh. Ku hajar kamu. Oke, guys, saya akan mengembalikan dulu kameranya ya. Nah, guys, ini kameranya sudah sempurna. Waduh, tadi saya dibunuh sama si Odong ini. Si Odong ini, waduh, emang dia manusianya kurang ajar ini. Waduh. Dong, diam dong, kubunuh kamu, Odong, tenggelam sono, tenggelam Odong, Odong manusia laknat. Di sini saya akan mencari kayu dulu bersama si Odong. Dong, cari kayu dong. Woi Odong, 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 waduh, dia kayaknya mau mati guys. Sudah diemin saja ini. Aduh, dasar si Odong ini manusia laknat. Waduh, dong, dong, nyari kayu dong si Odong. Nah, si Odong ini dia orangnya sangat malas ini. Cari kayu yang bener dong. Saya juga akan membantu si Odong cari kayu untuk membuat rumah. Dan di sini saya akan men-skip saja guys videonya karena tidak terlalu penting. Oke guys, tunggu sampai aduh, saya dengan si Odong mendapatkan kayu yang banyak guys. Oke. Bye. Ya guys, di sini saya sudah menebang pohonnya bersama si Odong. Tapi kayaknya masih kurang deh ini. Ya udah guys, kalau kurang enggak apa-apa, nanti saya percepat videonya. Kalau kurang, kalau enggak mas saya lanjutkan. Odong, bikin rumahnya bisa apa enggak dong? Bisa tidak dong? Waduh, malah bengong ini dia. Odong, woi, manusia luknut, bisa. Oke, siap. Bikin rumahnya di air aja dong. Kita bikin jembatan dulu ke sana dong. Buru dong. Ayo dong. Itu manusianya aduh setengah ayam setengah ini. Waduh dong dong. Aduh. Si Odong ini ngelunjak deh sama masternya ya. Aduh. Manusia luknut dasar. Diam dong. Saya lagi bikin jembatannya dulu dong. Buat rumah dong itu dong. Tebang satu dong. Aduh, waduh. Nah, oke dong, saya akan nyubar saja guys. Si Odong ini dia itu nggak tahu saya mau kemana, asal usulnya juga tidak tahu. Ya katanya saya introspeksi ibunya. Aduh, kebanyakan micin. Nah segini aja dong. Oh dong, oh dong, mana ini dia? Dong, oh nu dia nu. Oh lihat dan aduh malah mandi dia guys. Kamu bikinnya ke kanan apa ke kiri dong? Oh ya dong. Kanan apa ke kiri? Ke sini kamu. Ya udah, si Odong ke kiri berarti saya ke kanan guys. Saya akan bikin jembatannya lagi ke sono untuk rumah. Jaraknya 5 aja dong. 5 kayu dong. Aduh, ini baru 2, 3, 4. 5. Nah, segini guys jarak antara rumah saya dengan rumah si Odong, dan di sini saya akan membuat rumah saya. Rumah survival pertama saya dengan si Odong. Si Odong ini orang gila, dia mau ke tengah lautan. Waduh, dong, Odong. Saya bikin rumahnya gimana sih? Saya juga bingung, guys. Waduh. Si Odong ini malah bukannya bantuin malah wah, dia lagi ngapain tuh guys? Lapar, oh lapar. Cari makanan gitu dong, sendong. Biar saya dulu yang ngebangun rumah. Gantian ntar saya yang cari makanan kambing dong. Mana ini saya dong? Oh dong, manusia luknut. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Nah guys, rumah saya seperti ini pintunya. Dan saya akan bikin dalamnya.
Nanti rumah si Odong ini sebelah sini, guys. Si Odong kan lihat, aduh. Buta ngayap ini dia orangnya ternyata, si Odong. Odong manusia luknut. Gak ketemu, cari terus dong. Si Odong. Odong ini dia kulitnya putih, guys. Kebanyakan ketemu dengan orang bule. Mungkin di sini saya agak skip videonya untuk rumah pertama saya. Pertama saya dengar rumah si Odong. Kalau sudah jadi, saya akan lanjutkan permainannya. Oke, guys. Sampai ketemu di videonya. Saya akan men-skip videonya beberapa menit atau mungkin beberapa jam untuk mencari makanan. Saya ini orangnya tidak suka dengan kreatif, makanya saya tidak akan berkreatif dengan si Odong. Ya kan? Ya kan dong ya? Oke dong, setuju dong. Saya skip dulu ya guys videonya. Nah guys, ini rumahnya seperti ini. Dan si Odong ternyata tidak mau bikin di sini, guys. Dia maunya di belakang rumah saya. Kita lihat rumah si Odong yang sangat beautiful. Dia masih bikin tendanya ini ya. Woi dong, kamu bikin apa sih dong? Aduh, iya dong, saya nggak ganggu dong. Sabar dong. Di sini saya akan mencari pasir untuk membuat kaca. Tapi saya tidak punya pickaxe buat bikin kompornya dulu ya. Woi, si Odong bikin rumah Upin Ipin katanya. Bagus dong. Lalu dong, saya mau bikin pickaxe lu dong. Pickaxe. Nah, saya akan mining dulu. Mining. Dan di sini videonya saya akan cepatkan ya, guys. Nah guys, saya sudah dapat 30 batu dan saya akan membuat ini dia 3 dan kita taruhnya di sini 1 2 3. Nah. Pickaxe kita taruh inventory dulu, batu ini aduh, in the seat. Lalu kita bikin scope untuk mencari pasir, guys. Si Odong ini kita lihat rumahnya sudah jadi atau belum ya. Waduh, Odong, Odong, kamu manusia luknut bikin rumahnya tapi hebat. Bagus banget dong. Terus dong bikin rumah yang bagus dong. Ampun dong. Ampun dong. Ini sorry guys,
di sekitar rumah saya agak-agak hujan. Hujan-hujan berkhasiat. Nah, kita mencari pasir untuk membuat kaca di rumah saya, guys. Supaya rumah saya dengan rumah si Odong terlihat nice banget. Bagi kalian yang suka, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe, guys. Dan komen di series kedua kita di rumah si Odong, ingin mining atau membuat tempat penyimpanan barang, guys. Dimohon untuk komennya, guys, dan like juga, soalnya like dan komen kalian itu sangatlah berharga bagi kami dan si Odong, guys. Si Odong dari tadi sudah minta-minta ini terus, guys, minta-minta di like dan subscribe, guys. Ini agak-agak cepat ya kayaknya ini. Nah, kita sudah dapat pasir lumayan banyak. Sampai 30 aja apa ini ya? Sampai 30, guys. Sampai 30. Waduh, ini juga sudah malam lagi. Nah, sudah 30. Kita naik ke atas. Wih, si Odong juga rajin. Dong, ada scope nih, Gong. Dari batu, dong. Kita kasih yang baru tuh, dong. Ayo, dong. Supaya agak cepetan kamu. Ntar saya masih Odong kesini bakal bikin jembatan untuk di tempat pasirnya, guys. Wah, di malam lagi serem banget. Dong punya pedang tidak, dong? Eh, serang dong, Odong, serang dong. Nah, bagus dong, Odong ini pahlawan dia. Odong bule namanya itu, guys. Aduh, yang sangat waya-waya. Si Odong Markodong namanya juga, dong. Ya, guys, tadi dulu, guys, si Odong katanya agak-agak lagi bingung dia mencarinya. Saya akan men-skip dulu, guys. Oke. Nah, guys, jadinya rumah saya begini, guys. Saya kasih kaca-kacanya. Habis tadi nyari pasir. Dan ini masih kurang sedikit lagi nih, sedikit lagi. 1, 2, 3. Nah, sudah jadi, guys. Dan juga saya bolongin kenapa, buat ketemu dengan rumahnya si Odong bule ini. Daripada kita lewat-lewat sini, itu lama kena airnya, guys. Maka saya lewat sini. Dan saya akan membuat pintu 4. Wah, malah 6, guys. Nah, ini pintu dan ini juga di sini. Dan rumah Sodong kita kasih pintu aja dulu ya. Nah, mantap, guys. Nah, ini rumah pertama saya dengan rumah pertama si Odong. Si Odong, Odong, Odong. Si Odong. Wih, buka dong. Ih, gimana sih? Oh iya, saya bikin plat petekan sudah ada atau belum ya? Nah, kita bikin 4 tuh. Nah, di sini dan di sini. Nah, kan enak otomatis, guys. Ya, minggir dong. Nah, kita kasih rumah si Odong. Waduh dong, rumah kamu gimana, berantakan sekali. Yaudah, kita kasih kaca-kaca dulu rumah si Odong. Ini si Odong yang teman sayanya, dia lagi poop, guys. Jadi sorry, skin si Odong ini agak-agak diem sebentar. Tapi insya Allah, guys, ntar dia balik lagi kok, tenang aja. Oke, rumah si Odong kita kasih kaca-kaca dulu. Supaya beautiful, supaya nice banget. Nice banget, nice banget. Kita kasih kaca dulu, minggir dulu dong. Nah, kita kasih kaca dulu rumah si Odongnya. Kita kasih kaca, dan kaca, dan kaca. Nah, oke, guys. Oke, guys, mungkin cukup sekian episode survival pertama saya bersama si Odong bule ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Oke, see you.